biasa. Ini zaman aku SMP, aku nonton mereka semua. Yes. Aduh luar biasa banget. Itu tadi lagu 5 menit lagi, itu soundtrack gue kalau malam sama suami gue. Oh, cuma 5 menit doang? Kalau enggak. Tolong diperjelas 5 menit lagi mau ngapain. Laki gue biasa kan kode tuh ya kan, anak-anak udah pada bobo, mah gitu. Gue bilang, pah 5 menit. Aduh males ya ngebayanginnya, beneran deh. Males loh. Kan dibayangin, say. Dilakuin, say. Baik, ada The Duta Aposka. Siapa The Duta? Coba lu tahu gak? Ada ini. Duta kepanjangannya apa? Tahu gak kepanjangannya apaan? Itu kan duit. Bukan. Delapan. Tolong dong. Ada yang pendek, akal pendek. Delapan. Dangdut wanita. Delapan pedangdut wanita. Tapi lu gak bisa jadi dangdut ya? Gak bisa. Kok 8 pedangdut tapi cuma 4? Gak ada, yang lain gak bisa. Kursinya kurang. Kurang. Ada siapa lagi empatnya? Evita Mala. Evita Mala. Nurjana. Cici Paramida. Eri Susan. Katanya dengar-dengar sekarang 9 sama Boyen ya? Boyen. Boyen grup gue ya, 2 markut. Boloh. Baik, ini dia The Duta, silakan. Hello. Siapa yang tak ingat dengan nama The Duta? Grup dangdut yang dibuat oleh 8 wanita cantik ini bersatu dan membentuk pada tahun 2010 dengan lagu pertama mereka yang berjudul Hello. Evita Mala, Ikke Nurjana, Christina, Cici Paramida, Iyet Bustami, Iis Dahlia, Ines Cynthia, dan Eri Susan. Membentuk The Duta untuk menghidupkan kembali musik dangdut tanah air. Tak hanya itu, kedelapan perempuan ini bercita-cita membawa dangdut ke ranah internasional. Setelah 10 tahun, mereka masih sering kumpul dan nyanyi bareng gak ya? Lalu dibuat The Duta langsung aja, itu yang kawinin siapa, idenya siapa, coba ya. Mbak Ina jawab. Kalau aku sih dulu awalnya ditelepon sama Ike, gitu. Ike dibilang mau bentuk nih, saat itu dangdut tuh agak lesu ya. Jadi dia bilang coba kita gempur sama-sama, kita bikin grup berdelapan gitu. Okay. Sorry, ini untuk kebutuhan panggung aja atau emang sih 8 pedangdut ini emang berteman semuanya? Kita emang berteman. Berteman. Terus kalau penyanyi zaman dulu mah berteman, ya kayak sekarang berantem. Mama, kan gue nanya bye-bye. Iyet Bustami nih, semua Mbak Ina jawabnya halus. Eh dia nyokor, kalau gue memang. Lagian Melani, Mbak Ina sebentar harus ada yang diluruskan. Kalau penyanyi zaman dulu memang berteman, yang sekarang yang suka berantem, artis-artis yang YouTuber. Pertanyaannya lu gini, emang kalian dulu berteman? Kalau penyanyi zaman dulu mah berteman. Semua berteman ya, Mak? Ya walaupun begitu, tapi gak pernah berantem sama satu pun. Maaf, Mbak Ina, maaf sebenarnya. Ya walaupun begitu, begitu tuh maksudnya apa, Mbak? Kayak gitu kalau tadi kan. Tadi kan yang dibilang Melani, kan gitu. Kalau ngek, gitu, hatinya baik banget. Iya. Baik banget. Tapi emang bener ya, kalau penyanyi dangdut zaman dulu tuh emang semuanya satu. Maksudnya gini, sorry banget. Namanya dangdut kan ada ups and down-nya, jatuh bangunnya ada. Misalnya Mbak Christina ngelihat Mama Iis di TV misalnya atau dapat job offer, itu nggak ada sirik-sirikan. Nggak ada, justru kita berbagi. Kayak misalkan aku ditawarin job, aku udah ada nih full. Yeah. Teman aku mau nggak? Aku sebutin semua maunya yang mana? Tapi gue nggak pernah dapet tapi. Nah. Susah banget dia nelpon, nomor teleponnya Kak Iyet tuh susah banget beneran. Kok bisa bertahan dong? Waktu itu karena intensnya kan kadang-kadang kita suka WA, WA-an, apa komunikasi. Oh kalau Iyet lebih gampang nyari Pak Menteri daripada Iyet. Kenapa sih emang kenapa? Coba cerita. Mbak Iyet kenapa? Kenapa sih? Gue cuma sibuk ngurusin anak sekarang. Oh
Oh jadi cuma emang, sibuk? Emang yang punya anak dia doang nih. Iya doang. Jadi sekarang gue si Indonesia. Maksudnya berarti ya Bustami sekarang cuma ngurusin anak ya. Suami gak diurusin berarti. Suami gue bahaya loh. Maksudnya ngurusin suami. Oh semuanya ya. Itu anak-anak suami emang. Oke sabar, jangan emosi, sabar. Sabar. Tahan, jangan emosi. Tayet mah gitu tau gak, nyengor aja bawaannya. Ntar gini ya Wak ya, kita habis kelar acara talk show, ntar kita tensi masing-masing. Tapi malah justru katanya waktu awal-awal dibentuk, The Duta ini emang jadi ikrip banget tuh semuanya. Yeah. Senam bareng, kemana bareng gitu, kayak, bener gak? Kayak orang baru pacaran. Yeah. Benarnya di rumah dia. Kayak orang baru pacaran. Oh gitu. Belajar nari Wak, belajar nari. Nari. Mekong, 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 begitu akan, sekarang ya. Akan. Begitu sekarang ya gini, bikin grup yuk mekong rumah Eke gitu kan. Ino ono, ino ono. Makan. Duh, sehari, dua hari rame ya, seminggu sepi. Dia duluan keluar lagi dari grup itu ya. Dari grup mekong. Enggak, maaf kalau boleh tahu itu ngumpul makannya benar-benar makan sama-sama ya? Gue paling suka makan rumah dia tuh. Kenapa? Macong. Banyak ikan asin rumahnya tiap hari. Oh, asin. Tiap hari mesti ada ikan asin pedak ya Teh ya? Adin, selalu di kulkas gue mah. Sama jengkol dia. Ikan asin, jengkol, pete. Lo mau ngomong apa tadi? Enggak, kalau mesinnya ngumpul benar-benar sama-sama, makan sama-sama. Soalnya sekarang artis beda. Kenapa tuh? Eh, ngumpul yuk main ke rumah gue. Makan enggak, bikin konten. Udah semua sama, gila-gila YouTube semua udah emang, sama. Emang, betul. Kayak gila konten. Udah lu jangan ngomongin juga. Orang. Oh, eh, iya emangnya. Mbak Ina YouTube-an enggak? YouTube enggak? Tutupan dia tutupan. Jeong, jeong banget. Foto transformasi zaman bahla sama zaman sekarang, Iyat, Isda, Krisina dan juga Mbak Ines. Ya, kita lihat nih dia. Ya, ini maaf, itu yang kiri Bunda Dorce ya? Wig lu sama banget masa wignya bunda. Itu jangan lo ngatain, itu gua beli di Singapura itu wig itu. Sama lo, kalau orang cari wig itu di Mangga Dua dulu, namanya itu wig Iyat Bustami ada gak? Wih, luar biasa. Iyat Bustami, lagi trendsetter. Mbak Iyat juga sempat pakai tutupan yang ada rambut-rambut itu ya? Iya, rame tuh. Itu gimana ceritanya sekarang gak dipakai tuh? Itu dipakai kalau lagi off air. Kalau lagi show, lagi off air. Berasa jadi Frozen, Dian. Tapi, sorry ya, kan kalau yang bertiga nih simple ya. Kalau Iyat Bustami tuh memang cetar, menggelegar kan gaya off airnya gitu. Kayak Iksan bilang kan apa, sampai ke bawah-bawah segala macam. Itu kalau lagi gak kerja begini, itu yang kayak begitu-gituan wik-wik sampai bawah itu diap main. Gue pinjem dong buat ngambil rapot anak gue. Oke. Selain Mbak Iyat Bustami, kita punya berikutnya. Aduh. Krisina Dangdut. Oh my God. Yang paling kiri tahun berapa Mbak? Oh itulah album Sang Pujangga. Tahun berapa? Tahun berapa ya? 2000. Oh, Sang, 2000-an. So, Sang Pujangga apa bila salah? Bila salah, bila salah. 2000. Gue ingat. 2001. 2001 ya? Wow. Udah segala. Bila salah. Wow, udah 2000. Mbak Krisina. Itu yang paling kanan lagi di Kali Jodoh ya? Lagi. Kok tahu? Saya lagi mencari jodoh, jadi saya ada di Kali Jodoh. Enggak gerah tuh pakai jaket Kali Jodoh. Ember. Oke. Jadi kalau gua bilang Krisina ini memang dari awal sampai sekarang makin bertambah usia makin cantik. Lihat dong ya kan? Amin, sama main ngomong. Amin. Dan juga ada transformasi dari Iis Dahlia. Coba kita lihat. Gua mah parah, gua mah tahun berapa. Mengapa kau termenung? Termenung ya kan? Ya Allah, mana ada telaletnya ya, Mah? Mama ini. Itu udah kotor kali itu. Tata-tata kotor. Tanya udah kotor, ada titik-titik noda ya, Wak. Nah itu kenapa yang tengah abis nyanyi gak dibayar, Mah? Gitu ya. Aduh.
Oke. Okay. Eh, lagian kan kalau ya Allah, Mak. Kristina mah tahun 2000 udah modis, ya, udah modis. Klipnya juga udah bagus-bagus. Itu tahun 80 berapa kali? Iya loh. Tapi muka ada yang operasinya banyak ya, Maya? Berkat dermas. Gak operasi, perawatan. Eh, gak ada isi-isi, gak ada isi. Apa lo isi-isi? Diisi. Mama, muka gue kosong diisi. Gue mah gak pernah filler. Benang, benang. Eka benang. Oke, next. Emang gak berubah. Tunggu dulu, gue mah mau protes. Siapa sih yang edit? Ada kali foto gue yang bagus. Lu ya, giliran Kristina dari tahun 2000. Yet Bustami, ya cuman wig-nya waktu itu juga lagi model gitu ya. Ine Cynthia bagus banget, gue tahun 80. Juga tim kreatif. Betul. Yang penting kan mama dari tahun ke tahun makin cantik, makin tua makin cantik. Daripada gue makin tua makin jantan. Oke. Kalau mbak-mbak yang lain yang bertiga kan kalau mamanya sudah ngaku. Mbak-mbak, emang belanja lo di Martabak barangan. Gue mau panggil siapa coba? Diva dong. Diva-divaku yang lain. Kalau mamanya kan udah ada benangnya. Kalau yang lain juga gak melakukan perawatan yang sama? Sama. Atau langsung capek ya perawatan susuk aja gitu. Terus terang nih kalau gue emang nyerah deh sama dia deh. Kenapa? Ari. Udah dari zaman dia muda sampai sekarang masih terus ke salon. Kalau gue mah enggak gitu. Males ke salon. Ya. Males dan duitnya juga enggak keluar. Enggak ada dirawat dengan gaya yang masak. Ya di rumah aja lah, luluran apa gitu. Oke. Karena kalau kayak punya salon kali jadi ngerawat sendiri. Kalau aku sama ya benang juga kayak gitu. Perawatan cewek lah biasa. Ya karena udah ya, alhamdulillah berhijab ini jadi ketutup ya cabi-cabi gue. Jadi gak perlu benang ya. Itu benar. Yang kita berhijab tuh gak perlu ya nak ya. Benar-benar. Kalau enggak harus di sini harus seru. Emberan. Iya lu seru deh. Mama kalau pada ngobrol seru ya. Baik, kita masih akan seru-seruan ya. Masih akan hadir lagi 4 orang diva dangdut Indonesia. Tentunya hanya di Call Me Mel, Kring Kring.